daripada negeri Pahang. Saya nak tanya, mengapa pusat ini buka pukul 2? Siapa yang beritahu kenapa pusat ini buka pukul 2? Cik bukan daripada pegawai ada tak? Ada tak sebab mengapa ia tutup pada sekolah? Sebab apa? Sebab mereka ni sudah datang ke sini. Mereka tak tahu yang pusat ini akan tutup pada sekolah 2. Sebagaimana dengan hak mereka sebagai pengundi? Mereka sudah datang ke sini. Tolong buka bagi mereka mengundi. Mereka ada hak. Beritahu yang pusat ini akan ditutup pada pukul 2. Mereka datang seperti biasalah sekarang pun 2.40. Mungkin mereka sudah datang ke sini pukul 2.10 ke 2.15. Tapi mereka ada hak sebagai pengundi untuk memilih hari ini. Mengapa tak diberi peluang mereka? Kita perlu ambil maklum. You kena biarkan mereka mengundi. Oh no. Why? There is a reason. Tell me what is the reason. Ada berita pengundi tak yang pusat ini akan tutup pada pukul 2? Cuma digalakkan saja. Tadi cakap ditutup. Diberitahu pun akan tutup pukul 2. Cuma digalakkan pengundi pukul 2. Pusat mengundi tutup pukul 6, pukul 5. Mengapa ini tiba-tiba nak tutup pukul 2? Ada orang pergi kerja tau. Pergi cuci pinggang. Mereka habis kerja pukul 3. Ini pusat mereka untuk mengundi. Ni, Encik Chandran. Ni calon ni kena protes tau. Oh, dah protes. Nama saya Duliza binti Mak Jani. Datang sini untuk mengundi tapi tak dibenarkan mengundi kerana dia kata sudah tutup. Ditutup pukul berapa kak? Pukul 2. Pukul 2. Kakak datang sini? Pukul 2. Pukul 2. Mereka kata tak boleh undi. Tak boleh undi. Sudah tutup? Sudah tutup. Oh, so, dia tak benarkan kakak pergi mengundilah. Okey, terima kasih kak. Ha, dia pun tak boleh taruh undi. Ini kerjaan apa? Kerjaan Barisan Nasional. Tipu undi. Ha, boleh kan ni macam? Ha? Raja raya tipu, undi pun mau tipu. Meanwhile, oh, table, table, table.